Lambat lah kau ni. Eh, syak. Patut aku dah makan tengah hari dah. Hai. Kau, kotornya baju kau. Ya. Teruk kau dengan bantai. Teruk kau dengan bantai. Tadi dah masa PJ, aku main bola. Senonoh kau. Tapi, siapa ni? Mana? Tak apa ni, aku kenal Kak Ferry ni. Dia boleh tolong basuhkan. Dia ada produk dia bersihkan baju ni. Seperti bau. Jadi balik, dah bersih lah. Dah bersih. Kau jangan bimbang. Betul. Kak Ferry, ya, nama dia. Teruk kau kena rotan sekarang. Tempat dia kat sana. Okey, kita tengok. Sampai dulu. Nanti kau makan Ferry dulu. Kita makan lah sekali. Ha, ni seluar sekolah yang Dak Roy dengan Dak Jalal suruh Kak Ferry basuhkan. Ha, sebabnya Dak Roy takut mak dia mengamuk. Jadinya hari ni Kak Ferry nak rendam dan cuci menggunakan sabun badang Makeover. So lepas ni kita kena rendam. Sebaiknya kalau kotoran dah lama, guna air panas. So disebabkan kotoran dah sebati sebab dah 8 hari, so kita kena rendam, ambil masa sikit lah. Ha, kalau kotoran yang dah lama dan dah degil kan, Kak Ferry biasanya akan letakkan sabun dab-dab kat sini. Buat macam ni sikit, kena-kenakan, kita lipatkan dia, kita biar dekat dalam ni. Okey guys, ini setelah beberapa minit. Okey, ni belum sejam lagi. Okey, so kita tengok hasil dia. Mana? Takkan bersih cepat sangat kan? Beberapa minit kan? Okey, dia dah bersih. Dia nampak bersih. Tapi lagi sikit-sikit. Ha, nampak tak? Dah tak ada, full dah tak ada. So, hanya dalam beberapa minit, 90% lebih clear dah. Bersih dah. Dengan rendam dia tinggal sahaja.